Halo sahabat militer magazines. Kehebatannya diakui, inilah pasukan-pasukan dunia yang pernah dilatih oleh Kopassus. Reputasi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dari TNI Angkatan Darat sebagai salah satu pasukan elit di dunia memang tidak diragukan lagi. Selain memiliki kemampuan mumpuni, sederet tugas dan misi yang sulit berhasil dilakukannya. Tidak heran jika banyak negara yang tertarik kepada Kopassus untuk melatih pasukan mereka. Tercatat pasukan elit dengan ciri khas baret merah ini pernah melatih beberapa pasukan dunia. Nah, pasukan mana saja yang pernah dilatih oleh Kopassus ini akan kita bahas di dalam video ini. Sebelum kita bahas, pastikan sudah subscribe ya. Satu, unit 911 para komando angkatan darat Kamboja. Pasukan yang pernah dilatih Kopassus pertama yang akan kita bahas adalah batalion para komando Kamboja atau yang dikenal dengan unit 911. Unit 911 merupakan pasukan elit dari angkatan darat Kamboja yang dilatih oleh Kopassus secara keseluruhan. Tak heran jika seragam, gaya penggelaran pasukan, dan taktiknya sangat persis dengan Korps Baret Merah kebanggaan TNI Angkatan Darat. Tak hanya sekali, militer Kamboja bahkan menginginkan kerjasama dengan jangka panjang dengan pihak Kopassus. Untuk itu, mereka telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendidikan terbaik sebagai pelatihan bagi calon prajurit Parkomando Kamboja. 2. Pasukan khusus Filipina dilatih taktik operasi kontra pemberontakan. 20 tentara dari Special Force atau SF sebagai unit elit tentara Filipina dikirim ke kamp pelatihan Angkatan Darat Indonesia di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Mereka menjalani pelatihan untuk mengasah teknik pertukaran informasi, taktik operasi kontra pemberontakan, dan keterampilan bantuan kemanusiaan serta tanggap bencana. Di dalam kemiliteran Filipina, SF adalah pasukan paling terlatih untuk beroperasi di belakang garis musuh karena keterampilan dan taktik mereka dititikberatkan ke aspek menembus posisi lawan. Karena itulah, pengetahuan taktik operasi kontra pemberontakan milik Kopassus sangat berharga untuk memperkaya pengalaman mereka. 3. Melatih pasukan penembak Brunei Darussalam. Kehandalan TNI Angkatan Darat di ajang ASEAN Armies Naval Meet atau AARM tampaknya membuat Brunei Darussalam tertarik agar Indonesia mau memberikan ilmu menembaknya kepada prajuritnya. Sersan 1 atau Sertu Pardal dari Satuan Kopassus pun dikirim untuk melatih tim rifle Brunei Darussalam. Selama di sana, Pardal merancang menu latihan ala pasukan baret merah yang menjadi santapan sehari-hari di tim rifle Brunei Darussalam. Mulai dari lari 3 km setiap pagi, lari di dalam air, hingga posisi menembak. Hasil latihan pun tidak sia-sia. Brunei Darussalam yang biasanya menghuni papan bawah berhasil naik ke peringkat 4 dari 6 negara yang mengikuti ajang AARM.